Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina nadrusul lughah arabiyyah al-an al-barnamij ad-darsul lughah arabiyyah. Ad-darsul rabi al-mihnah. Al-mihnah, ma huwa al-mihnah? Mihnah huwa profesi. Bahasa Arabnya adalah profesi. Anwa'ul mihnah. Unzur ila anwa'il mihnah. Lihatlah macam-macam profesi di bawah ini. Di situ ada al-mudarrisu, ada al-fallahu, ada al-ba'i'u, ada al-muhandisu, ada al-tabib, ada al-syurtiu, ada al-la'ibu, ada al-tabbahu, ada al-kannasu. Ini ibu cuma membuat segini. Mari kita perhatikan. Uzkur anwa'ul mihnah. Uzkur anwa'ul mihnah. Al-mudarris. Al-fallahu. Al-mudarrisu. Boleh al-ustadu. Muradid minal mudarris. Al-ustadu. Al-mudarrisu. Au al-ustad. Al-fallahu. Al-fallahu. Al-ba'i'u. Ae al-ba'i'atu. Al-muhandisu. Asyurtiyu. Al-jundiyu. At-tabibu, asyurtiyu, al-laibu, at-tabbahu, al-kannasu. Al-anwa, al-anwa'ul mihnah. At-tabbahu, tobaha, ya tobaho, yatbuhu. Salah katanya dari tobaho. Orang yang suka memasak itu at-tabbahu atau koki. Kalau al-laibu, la'iba, yal'abu, la'ib. La'ib itu disimpannya dari la'iba, yal'abu, la'ib, pemain. Asyurtiyu, al-mihnah asyurtiyu, abi syurtiyu, ayahku seorang polisi, abi syurtiyu, wa yadhabu kulla yaum bisobah, ayahku seorang polisi, dia pergi ke sekolah setiap hari, wa yunazzimul murur. Kepada anak-anakku sekalian, layarnya mohon dibuka ya, layarnya dibuka, kelihatan ya, kelihatan semua. Kehadirannya ibu dilihat yang layarnya terbuka. Ya, ibu lagi nerangin lagi ya. Lanjut. At-tabibu, at-tabibu, al-mihnah at-tabibu. Umpamanya ana uridu an akuna tabiban. Saya ingin menjadi dokter. Ana uridu an akuna tabiban. Saya ingin menjadi dokter tuh. Jadi macam-macam profesi. Al-muhandisu. Al-muhandisu. Al-muhandisu itu arsitek. Ana uridu an akuna muhandisan. Saya ingin jadi arsitek. Limadha anta takunu muhandis? Li'anni uhibbu an arsuma. Karena suka saya menggambar. Karena saya suka menggambar. Kalau suka menggambar biasanya ana uridu an akuna hindasa. Saya ingin menjadi seorang arsitek. Profesi yang materi hari ini satu al-mudarrisu. Al-mudarrisu, ae, al-ustadu, al-ustadu, darosa yadrusu, belajar, kalau darosa yadrusu, belajar, kalau darosa yudarrisu, mengajar. Jadi, bahasa Arab itu ada satu kata, tapi kalau ditasrifkan bisa mempunyai makna yang banyak. Seperti darosa yudarrisu, tadrisan, mudarrisun, mudarrosun, darris, latu darris, mudarrosun, mudarrosun, durris, yudarrisun. Ana udarrisu kulla yawm, saya mengajar setiap hari. Sobahan, naharon, au masaan, au laila. Di subuh hari saya sudah mengajar, di siang hari saya mengajar, di sore hari saya mengajar, di malam hari saya mengajar. Mihnati mudarris, li'anna mihnati mudarris, karena profesiku seorang guru. Li'anna mihnati mudarrisah, karena profesiku seorang guru. Jadi, darrosa yudarrisu tadrisan, kalau saya mengajar, ana udarrisu, saya akan mengajar, ana udarrisu. Kalau saya sudah mengajar, darrostu, saya sudah mengajar, darrostu. Tapi kalau saya belajar, darosa yadrusu, ana adrusu, saya belajar bahasa Arab, ana adrusu lughah arabiyyah, saya belajar bahasa Sunda, ana adrusu lughah sundawiyyah, saya belajar
Al-Quran dan Hadis. Ana adrusu al-Quran wal-Hadis. Ana uhibbul Quran. Ana uhibbul lughah Arabiyyah li'afhamal Quran. Jadi jadikanlah pelajaran bahasa Arab ini adalah untuk sarana mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab ini sebagai sarana untuk mempelajari Al-Quran. Jadi kalau ibu, kok ibu, kalau ibu tuh ngajarin contohnya Al-Quran, karena tujuan belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran. Al-Quran 30 juz ini di situ, di Al-Quran itu banyak ilmu di situ, ilmu tajwid, ilmu sorok, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu tafsir, banyak ilmu. Makanya jadikanlah ibu mengajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran sebagai sarana memahami Al-Quran dari segi maknanya. Karena khairukum man tata'allamul Quran wa'allamu, sebaik-baiknya di antara kita itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa'allamu dan mengajarkannya. Lanjut, sebutkan macam-macam profesi. Petani, al-fallahu. Kamu ikut menjawab, di situ kan ada di layar ya. Pedagang, al-ba'i'u. Arsitek, al-muhandisu. Dokter, at-tabibu. Polisi, asy-syurtiyyu. Pemain, al-la'ibu. Koki, at-tabahu. Tukang sapu atau cleaning service, al-kannasu. Al-kannasu. Sekarang kita belajarnya bukan perkata, bukan muprodat, tapi perkalimat. Jadi supaya kamu bisa mengungkapkannya. Al-mudarrisu yudarrisu talamin. Paham kan artinya di situ ada di sampingnya. Al-mudarrisu yudarrisu talamin. Adik, darrosa yudarrisu itu mengajar. Kalau at-tilmidu yadrusul lughah Arabiyyah, murid belajar bahasa Arab. Darosa yadrusu belajar. Darosa yudarisu mengajar. Beda bab, beda arti ya. Seperti at-tilmidu yata'allamu lughah Arabiyyah. Kalau ta'allama yata'allamu belajar. Tapi kalau mengajar, al-ustadu yu'allimu talami. Al-lama yu'allimu itu mengajar. Jadi bab dua, yang bab dua di sulasi mazid itu berfungsi mengajar. Darrosa yudarisu mengajar. Kalau darrosa yadrusu belajar. Ta'allama yata'allamu belajar. Allama yu'allimu mengajar. Ya. Ya. Kita ke kalimat lagi supaya kalian bisa mengucapkan kalimat dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kelas mah ibu dulu, kalian ibu dulu, kalian, karena sekarang di rumah ya, jadi headset ya, siapkan pendengaran hati kita untuk mendengarkan materi ini. Semoga materi ini bermanfaat di kehidupan Pak. Al-mudarrisu yudarrisu talami, guru mengajar murid. Al-fallahu yazra'un nabata, petani menanam tanaman. Al-fallahu yazra'u nabata. Al-ba'i'atu tabi'ul bida'i'a. Al-ba'i'atu pedagang perempuan, tabi'ul bida'i'a, menjual dagangannya. Al-muhandisu yabnal mabani, arsitek merancang bangunan. At-tabibu yu'alijul mardo, dokter mengobati pasien. Asyurtiyu yunazimul mururo, polisi mengatur lalu lintas. Alaibu yal'abul qurra, pemain bola bermain bola. Terakhir, al-kannasu yaknusu syawari'a, al-tobahu yatbuhu at'imah, koki memasak makanan. At-tobahu yatbuhu at'imah. Terakhir, al-kannasu yaknusu syawari'a, tukang sapu menyapu jalan. Sekarang tadi ngelihat profesinya, sekarang lihat kata kerjanya. Kata kerja di sini ada bermacam-macam. Kata kerja menanam, yazra'u. Menanam,
yazra'u, menjual, ba'a yabi'u. Di situ ada tabi'u. Kok yang pertama yazra'u, kok yang kedua tabi'u? Lihat itunya awalnya, mubtada'nya. Kalau al-fallahu itu muzakkar, makanya yazra'u. Kalau al-ba'i'atu ada tak marbutoh sebagai tanda mu'anas, makanya tabi'u. Jadi ada mufradat hari ini yang untuk kata kerjanya ada yazra'u, menanam, tabi'u, menjual, yabna, membangun. Perhatikan semuanya ya, nanti biasa di akhir ada tanya jawab. Yabna, merancang, merancang. Kalau arsitek itu lain membangun, ngebangun, ngaduk, tapi merancang bangunannya, mengukur. Yu'aliju, mengobati. Yu'aliju, mengobati, asal kata dari alaja, yu'aliju. Yunazimu, mengatur. Nazoma, yunazimu, mengatur. Yal'aba, la'iba yal'abu, sering kenalan dengan la'iba yal'abu dari kelas 7. Ini ada lagi, la'iba yal'abu, bermain. Tobaho, yatbuhu, memasak. Makanya kalau kamu ingat nggak waktu kelas 7? Tempat memasak apa? Ada pakai mim, kalau tempat memasak isi makan. Matbah, itu diambil dari kata tobaho, yatbuhu, matbah. Dapur, alat memasak, matbah. Makanya isi makan tuh mimnya berbaris fathah, matbah. At-tabahu yatbuhul at'imah, koki, memasak makanan. At-tabahu juga diambil dari kata tabahu yatbuhu, matbah. Satu lagi, al-kannasu yakmusus syawari'a. Al-kannasu yakmusus syawari'a, tukang sapu, menyapu jalan. Kata kerjanya yang mana? Yaknusu. Itu fi'il mudharinya yaknusu. Sekarang susunan kalimatnya. Kita perhatikan susunan kalimatnya. Al-mudarrisu yudarrisu talamidha. Al-mudarrisu, kata isim yang marfu yang ada di awal, ingatkah kelas 7? Itu namanya, kedudukannya sebagai mubtada. Yudarrisu sebagai khobar. At-talamida, objek bahasa Arabnya adalah maf'ul bih. Jadi, mubtada, al-mudarrisu mubtada, yudarrisu khobar, at-talamida maf'ul bih. Semua susunannya sama semuanya. Jadi, kalian ada di otak kamu teh. Hafalkan mufradat, hafalkan kalimat, hafalkan kedudukan. Jadi ada tiga. Jadi materi ini hari ini kita mengajar tiga. Kemarin kan waktu di Google Form, ibu belum buka Google Formnya, belum di download. Katanya dibatasi sampai malam, nggak ibu? Biasanya jam 12 siang buka Google Form dan langsung di download nilainya ketahuan. Ya, al-mudarrisu jadi mubtada ada kemarin ya. Al-mudarrisu yudarrisu talamid, guru mengajar murid. Al-mudarrisu jadi mubtada, yudarrisu khobar at-talamid maf'ul bih. Ibu berkatanya, guru mengajar murid. Al-mudarrisu yudarrisu talamid. Baca itunya apa di kolom itu ya. Petani menanam tanaman. Silakan baca Arabnya. Petani menanam tanaman. Ada di layar? Kalau yang di laptop gede tulisannya. Kalau yang di HP kecil. Al-fallahu yazra'un nabatat. Petani menanam tanaman. Al-fallahu yazra'un nabatat. Pedagang mendagangkan makanan dagangannya. Al-ba'i'atu tabi'ul bawa'i'a. Arsitek merancang bangunan. Al-muhandisu yabnal mabani. Al-muhandisu yabnal mabani. Dokter mengobati pasien. At-tabibu yu'alijul mardo. At-tabibu yu'alijul mardo. Polisi mengatur lalu lintas. Asyurti yunazimul mururo. Asyurti yunazimul mururo. Asyurti mubtada karena terletak di di awal kalimat. Yunadimu khobar karena menerangkan surtiu. Al-mururu jadi objek, itu menjadi maf'ul bih. Al-la'ibu yal'abul kurah, main bola, bermain bola. Al-la'ibu mubtada, yal'abu khobar, kurata maf'ul bih. Dua terakhir, at-tabahu yatbuhul at'imah. Koki, memasak makanan. At-tabahu yatbuhul at'imah. Apa? Arham. Ahnab. Ahnab begitu antusias belajarnya, ibu senang kalau antusias. Koki memasak makanan. At-tabahu yatbuhu
At Atau imah. imah. At imah. At At imah. imah. Atau bahu yat bukul at imah. Tukang sapu menyapu jalan. Miska. Ini semangat. Miska tak padol. Tukang sapu menyapu jalan. Kanasu yak yak jangan nusu kanasu, makanya syawar. Al-kanasu yak nusu syawari'ah. Syawari'ah. Nah ini ya kemarin ya. Syawari'ah. Syawari'ah itu isim mufrad, isim musanna, isim jama mudzakkar salim, isim jama muannats salim, jama taksir. Kamu tahu ingat mufrad ya, jama ibu mufrad. Aduh ada Clarissa hadir. Jama taksir, Bu. Jama taksir betul. Azga Ahnab bagus. Asyawari'ah mufradnya syari'un. Jalan raya itu satu jalan raya syari'un. Dua jalan raya syari'ani. Jamanya syawari'un. Jamannya syawari betul. Kalau milih jamak taksir betul ya kemarin pilihannya. Syawari itu jamak taksir bukan isim mufrad. Syari'un satu jalan, syari'ani dua jalan, syawari'un. Seperti ustadun satu ustad, dua ustad, ustadani, ustadaini. Banyak ustad, asatid. Asatid. Ya bagus. Syawari itu jamak taksir seperti masjidun. Satu masjid. Kalau dua masjid, masjidani. Kalau beberapa masjid, masajidu. Beberapa masjid, banyak masjid, masajidu. Ya, bagus ya itu perbedaan perbedaan mufrad musanna jama dan jama taksir. Ada soal yang kemarin ya yang Ibu kasih ke kalian. Ya lanjut, hafalkan mudhorodat ini dengan membaca artinya dalam hati dan keluarkan mulut bahasa Arab. Sok silahkan, hobi bahasa Arabnya. Bukan hobi, itu mesti nama profesi. Tuh, kita edit ya. Profesi, salah kok. Profesi judulnya tadi. Profesi, mih? Mihnatu. Nah itu, mihnatun. Profesi, mihnatun. Mihnatun. Salah ilahin hobi. Obak, hobi ini salah. Kami bisa diedit lagi. Mihnatun hobi profesi. Profesiku seorang guru. Mihnati mudarrisah. Profesiku seorang guru. Mihnati mudarrisah. Kalau profesiku seorang polisi. Mihnati curtiyun. Profesiku seorang petani. Mihnati falahun. Profesiku seorang dokter. Mihnati tabibun. Mihnati tabibun. Oh iya bagus. Profesiku seorang koki. Mihnati tobahun. Iya bagus. Mihnati tobahun. Profesiku seorang arsitek. Mihnati muhandisun. Muhandisun. Kalau perempuan mihnati muhandisah. Profesiku seorang tukang sapu. Mihnati kannasun. Jalan raya. Tadi yang terakhir, ingat enggak jalan raya bahasa Arabnya? Syawari'un. Syawari, siapa yang menjawab itu bagus? Syawari'un. Bagus, makanan. Koki memasak makanan, yang itu tuh. Makanan saja, satu kata. Najmi, suaranya kemana Najmi? Clarissa, Aina, Clarissa. Fahri, Aina, suaranya. Amalia, Zahra, Aina. Agung. Layarnya dibuka, jangan ditutup. At lah. Harus imah. At imah betul. At imah, siapa yang menjawab? At imah ton. Ah? Ya, at imah betul makanan. Makanya kalau restoran tempat makan kan pakai mim, mat'am. Restoran itu mat'amun. To'am. At imah makanan. Kalau tempat makan mat'amun, pakai mim berbaris fathah. Itu tempat menunjukkan tempat. Restoran mat'am, at'imah makanan. Kalau at'ama yut'imu memberi makan. At'ama yut'imu memberi makan. Bagus. Sekarang bola. Pas tujuh udah ada. Sekarang pas delapan. Qurratun. Qurratun. Iya, bagus. Al-qurrah. Bola al-qurrah. Penulisannya jangan pakai kaf. Penulisnya pakai kaf. Al-qurrah. 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 Lanjut, lalu lintas. Polisi mengatur lalu lintas. Nah, itu lalu lintasnya saja.
Al-murur. Al-murur. Al-mururo. Kalau mengatur, yunadimu. Kalau lalu lintasnya saja, al-mururo. Asyurtiyu yunazimul mururo. Polisi mengatur lalu lintas. Bagus. Bangunan. Arsitek merancang bangunan. Al-mabani. 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 Bagus. Menirasap. Aduh, menirasap. Ketemu anak-anak. Ayah dua anu ngajawabnya. Oh. Al-mabani. Bangunan. Bagus. Pasien. Mardo. Mardo. Iya, anak lagi dagangannya. Al-Badoi. 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 Tumbuhan. Nabat. Nabat. Murid-murid. Murid-murid. Murid ada dua ya. Bisa. Tolibun, tolibani, tulabun. Boleh juga. Tilmidun, tilmidani, talamin. Jadi murid itu ada dua ya, ada murid. Talamid. Iya, talamid. Talamid. Tilmidun, seorang murid. Tilmidani, dua orang murid. Murid-murid, talamidu. Murid-murid, talamidu. Atau juga orang murid. Tolibun, seorang murid. Dua orang murid, tolibani. Dimusanakan saja. Murid-murid, tulabun. Itu jamak taksir ya. Lihatlah apa bahasa Arabnya. Undur. Kan di sana di atas ya Ibu Zahra, lihat ya. Undur ila anwa ilmihna. Lihatlah macam-macam profesi di bawah ini. Undur ila anwa ilmihna. Lihatlah berbagai profesi di bawah ini. Undur. Bagus. Satu lagi, macam-macam hobi. Nah, di sini ada macam-macam hobi. Nah, ini. Nah. Apa itu? Anwa'il mihna. Lihatlah ila anwa'il mihna, macam-macam profesi. Profesi. Oh iya salah, kok macam-macam profesi, kok macam-macam hobi ya. Bab profesi. Ya, isilah dengan yang kosong. At-talamidu titik-titik. Kok tibalik. Al-mudarisu titik-titik talamid. Ini jadi tibalik. Kata katanya bilang apa coba? Yudarisu. Al-falahu dididik an-nabatat. Yazra'u. Al-bayatu dididik al-babo'i'a. Kata kerjanya? Tabi'u. Al-muhandisu dididik al-mabani. Ya benar. Bagus. At-tabibu dididik marbo. Yu'aliju. Asur dididik murur. Yunadimun murur. Al-mudarisu yudarisu talamid. Lihat contoh al-mudarisu ini tarkibnya ya, tarkib atau susunan struktur bahasanya. Al-mudarisu yudarisu talamid. Al-mudarisu mubtada, yudarisu khobar, talamida maf'ubi. Apa itu mubtada? Ahnaf sawti. Tadi udah ibu. Subjek bu. Ya subjek bu, subjek. Apa itu khabar? Alfivah Raisa layarnya dibuka, tidak boleh nyumput. Yudarisu khabar talamida makubi miska. Apa itu makubi? Objek. Objek. Coba ini, al-falahu yazra'un nabat, al-falahu jadi apa? Semuanya. Mubtada. Mubtada yazra'un. Yazra'un. Khobar. Lihat ya. An-nabatit, abatat. Makulbi. Makulbi. Al-ba'i'atu tabi'ul babo'i'a. Al-ba'i'atu. Mubtada. Mubtada. Tabi'u. Khobar. Badu'i'a. Makulbi. Al-muhandisu. Mubtada. Ya benar. Khobar. Khobar. Al-mabani. Makulbi. Alhamdulillah segitu ya. Nah, sekarang lakukan tanya jawab sebagai berikut. Man yudarrisut talamid. Siapa yang mengajar murid? Man yudarrisut talamid. Siapa yang mengajar murid? Apa jawabannya? Mihnah apa?
Al-Mudarrisu. Al-Mudarris. Mudarrisu. Man yazra'u nabata. Siapa yang menanam tanaman? Al-Falahu. Mantabi'ul bidho'i'a. Mantabi'ul bidho'i'a. Al-ba'i'ah. Al-ba'i'ah. Man yabdal mabani. Man yabnal mabani. Al-Muhandis. Al-Muhandis. Man yu'alijul mardha. At-tabibu. At-tabibu. Man yunadimul murud. At-tabibu. Asyurtiyu. Asyurtiyu. Man yal'abul qurrah. Man yal'abul qurrah. Al-la'ibu. 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 Ma yatbukul atbukul at'imah. Tobahu. Tobahu. Ma yamusus syawari'ah. Al-kanasu. Al-kanasu. Nah, itu materi hari ini. Nah, ibu biasa memperkaya materi. Itu kamu bisa lihat ya di link kata kerja bahasa Arab sehari-hari. Ya, yuk jadi lagi. Seperti di dalam Al-Quran, bahasa kata-kata kerja yang sering dikatakan, yang sering kamu lihat, qala yaqulu qul, itu kata kerja bukan? Iya bukan. Hah? Iya. Kata kerja bukan? Qala yaqulu qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Katanya fi'il amar. Sering kan kamu dengan Iya. Jadi kata kerja yang kita sering qala yaqulu atau aroda yuridu, yuridu wahu, aroda yuridu, yuridu sering sekali. Yuridu wahu, aroda yuridu irodatan. Apa itu aroda yuridu? Ingin. Aroda yuridu ingin. Yuridu wahu, Allah menginginkan. Yuridu aroda yuridu qala yaqulu. Ada lagi. Amana yuminu imanan. Kata amana yu'minu imanan itu sering sekali di Al-Qur'an lah berapa ratus. Amana yu'min ada yu'minuna, amana rasul yu'minuna, ada mu'minuna, itu asal katanya amana yu'minu, kata kerjanya amana yu'minu. Ada juga ittaqo yataqi muttaqin, derajat yang paling tinggi ittaqo yataqi muttaqin. Ittaqo yataqi itu kata kerja yang sering di Al-Qur'an. Atau lagi kata kerja yang sering sekali dari ibu masih jadi enggak jadi ngalungit ya teh. Ya siap. Itu kata kerja yang sering di Al-Qur'an. Jadi ini kata kerja sehari-hari kalau ini. Kata kerja di dalam Al-Qur'an seperti dahaba. Dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun. Ada kata dahaba. Ibu mengajar kalian dahaba itu pergi. Tapi kan kalau pergi itu sama dengan hilang, tidak ada. Kalau diartikan dahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi Bu, kalau sama diajarkan sama ibu, dahaba itu pergi. Iya, dahaba itu pergi. Kalau pergi itu kan menghilang, tidak ada. Dahaballahu binurihim. Nah, itu kata-kata yang kalau dalam kata sehari-hari mah, ana adhabu ilal masjid, ana adhabu ilal ma'ab, ana adhabu ilal sabur, ana adhabu ilal madrasah. Adhabu mengartikannya pergi ya. Kata-kata percakapan sehari-hari, dahaba ya dahabu, pergi. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an, kamu di surah Al-Baqarah awal-awal, dahaballahu binurihim wa tarakahum, itu artinya hilang. Allah menghilangkan cahaya mereka. Ada lagi taroka. Taroka yatruku tarokan. Ini sering kali di Al-Qur'an. Taroka itu artinya meninggalkan. Ada lagi ihtada yahtadi. Ihtada yahtadi. Ihdina shiratal mustaqim. Itu ihdina itu bentuk kata kerja amar. Tunjukin kami ke jalan yang lurus. Itu kalau di ilmu ma'ani nanti ada lagi, kalau di ilmu ma'ani itu sebutnya fi'il amr yang mudawamah, yang terus diulang-ulang, terus diulang-ulang supaya kita jangan bengkok arah kita. Terus ihdina syiratal mustaqim, sehari berapa kali kita meminta kepada Allah untuk ihdina syiratal mustaqim. Ini kata-kata kerja yang ada di dalam Al-Quran.
ihtadayah tadi istauqoda, istauqoda narok, menyalakan api. Nah, itu kata-kata yang ada di Al-Qur'an. Atau ihtadasyariku, seorang pencuri mendapat hidayah. Ihtadasyariku, seorang pencuri mendapat hidayah. Istauqoda narok, astauqidu narok, saya akan menyalakan api. Ado'at syamsul ardo, matahari menyinari bumi. Dan juga dahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Atau juga latatruk solata abadan, taroka yatruku, latatruk solata abadan, latatruk solata abadan, jangan kamu sekali-kali berani meninggalkan as-shalah. Kenapa? Awaluma yuhasibu yauma qiyamah as-shalah, karena sholat itu adalah awal, adalah awal ya, adalah yang pertama kali dihitung, diperhitungkan di hari kiamat. Awaluma yuhasabu yau inda yaumal qiyamah as-shalah. Idza sholahat sholat aflaha, apabila beres sholatnya aflaha, akan berbahagia. Wa idza fasadat sholatahu, apabila enggak beres sholatnya, khosiro wa khoba, rugi, termasuk orang yang rugi. Jadi latat truk sholat, janganlah kamu meninggalkan sholat abadan selamanya, karena perintah sholat itu adalah perintah yang tidak mengenal, mengenal apa ya, tidak pernah mengenal kaya, miskin, sakit, sehat, di safar, di mukim, semua kena taklif sholat, semua kena kewajiban sholat. Ibu, itu ada kata-kata taroka yang ada di Al-Quran sebanyak. Kemudian juga istauqoda dahaba, aroda yuridu, istauqoda ihtadayah tadi. Ada juga aboa yudiu, aboa yudiu. Itu kata kerja yang ada di dalam Al-Quran. Kamu bisa baca, bisa lagi searching. Seperti anzala yumziu, sahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ada anzala yunzilu, ada nazala yunazilu. Apa sih bedanya itu? Bab 1 sama bab 2. Bedanya, kalau anzala yunzilu inzalan, menurunkan dengan sekaligus. Di kitab-kitab masa lalu, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu 3 kitab yang sebelum Al-Qur'an, anzala yunzilu menggunakannya. Tapi kalau Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu diturunkannya selama 23 tahun, itu kan bertahap. Makanya memakai kata-kata nazala yunazilu tanzila. Jadi kapil itu beda arti, beda bab, beda fungsi. Nazala yunazilu menurunkan, sama angzala turun, nazala turun, tapi beda fasenya. Kalau angzala yunzilu inzalan, turun sekaligus. Kalau nazala yunazilu tanzila, turunnya bertahap, seperti halnya Al-Qur'an turunnya bertahap. Kata angzala, angzala itu banyak sekali, ada angzala, ada nazala, itu banyak di Al-Qur'an. Kata kerja yang digunakan dalam Al-Qur'an, angzala sama nazala, itu banyak. Ada juga kholako yakhluku, kata kerja yang sering ya, kholako yakhluku, ada ja'ala yaj'alu, kholako membuat, ja'ala membuat. Bedanya kalau ja'ala, ja'ala yaj'alu membuat, hanya sudah ada. Kalau kholako yakhluku, seperti Allah, kholako wahul insana, Allah menciptakan manusia. Kata kholako sama membuat, tapi barangnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Jadi Allah itu menciptakan kholako yakhluku, kholako wahul insana, Allah menciptakan manusia. Beda jeng tukang kayu membuat bangku. Bangku kan sudah ada bahannya, kayu umpamanya. Itu mah bukan kholako, itu mah menggunakan kata ja'ala yaj'alu. Itu menggunakan kata ja'ala yaj'alu. An-najaru yaj'alul ma'ad, tukang kayu membuat bangku. Bangku berasal dari bahan yang sudah ada, yaitu dari kayu. Makanya tidak menggunakan holako, tapi menggunakan kata ja'ala. Itulah materi hari ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa baca materinya. Karena Ibu setiap memberikan materi, Ibu ada di Google Form, ada evaluasinya ya. Jadi ada evaluasi setiap pertemuan, ada evaluasi setiap ada pertemuan, ada evaluasi. Kenapa ada evaluasi? Supaya apa yang Ibu kasihkan, kamu bisa mengambil pelajaran dari materi itu.
namun dari kasih evaluasi kan los-los bebas. Jadi ibu itu dalam setiap satu minggu ibu ngasih materi, satu minggu misalnya materi, dua minggu biasanya di dua minggu kedua ibu ngasih evaluasi dengan Google Form ya. Jadi kok hari ini ibu nggak ngasih Google Form, Google Formnya biasanya dua minggu sekali ya. Jadi dari evaluasinya dua pertemuan, dua materi, minggu kedua baru kasih Google Form. Minggu ketiga, minggu keempat ibu ngasih materi, di minggu keempat ibu ngasih Google Form. Jadi enggak selamanya, kok si ibu Google Form aja, enggak setiap pertemuan enggak dua minggu sekali. Jadi ibu disamakan, ibu alimin juga sama, dua minggu sekali ngasih Google Form, di sini juga evaluasinya di dua minggu sekali. Jadi satu minggu, minggu ke satu materi, minggu ke dua materi plus Google Formnya. Kenapa Google Form? Untuk mengevaluasi materi yang kita, yang ibu sampaikan ke kalian, apakah sampai atau tidak ya. Itu. Syukron ala istimamiku. Ibu pengen nyapa tapi Pak Ojak ya kumaha? Pak Ojak ibu tuh yang ningali gambar-gambar barudak nah. Aku yang menyapa dulu. Layarnya dibuka semuanya ya. Ibu mau menyapa kalian. Soalnya ibu ngelihatnya materi kalian enggak kelihatan. Pengen ngelihat anak-anak. Ya Allah, ada waktu menyapa 10 menit. Materinya udah selesai ya. Kalau nggak paham materi, kamu bisa chat ya. Bu, nggak paham materi, bisa chat, bisa virtual, bisa itu ya. Semuanya harus dibuka layarnya. Ya Ilahi, tidak dibuka layarnya. Zaki Nova, dibuka layarnya. Clarissa, orang Cirebon, dibuka layarnya. Keniro, mau ditanya sama ibu, dibuka layarnya. Azka Husna, layarnya tertutup. Zidni juga tertutup. Harun tertutup. Ipsa tertutup. Adli tertutup. Salman tertutup. Aisyah tertutup. Liksa. Tuh, yang terbuka... Afifah, Firly, Aulia, Nur Irfa, Hasna, Azhar Ajis, Kaila Hayidun, Naila Adia, Nashila Azka Amira, sama Hasna Lutfia. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang terbuka layarnya. Ini 2, 3, mohon Raka Itosom, al-awal kamu tak datangnya, tapi enggak pernah lihat wajahnya, ayo Raka Itosom dibuka. Agung, dibuka Agung. Harun Yahya, dibuka Harun Yahya. Ibu mau nyapa dulu kalian, udah marani belum? Soana, ya mandi dulu, sebelum sekolah mandi dulu. Ya Harun Yahya sudah siap di depan mejanya. Ya Salman, Aina Salman. Pengennya dah harus pakai seragam, harus sekolah. Gini ya, anak-anakku sekalian. Ibu-ibu sampaikan ke kalian, kita belajar apa? Belajar dengan media Zoom itu terus sampai satu semester ke depan. Makanya kalian harap aktivitas kalian samalah seperti kamu sekolah. Mandi dulu, mau Zoom juga ya, mandi dulu, pakai seragam, sarapan dulu ya. Jadi aktivitasnya sama aja seperti kita mau sekolah. Jadi mau menerima pelajaran, mandi dulu. Adli ditutup dari Azga Husna, Jaki, Nova, Fahri, Innalillahi, Kenero, Zid, Raka. Dibuka. Amelia tuh, Amelia ketawa kan. Ibu kan pengen ngelihat kalian udah lama nggak ketemu ngali Azhar Ajis kalau mau resep ngali atau mau montok resep Azhar Ajis lah ya gitu Adli si cam dicukur dicala lukur ya. Jadi hari ini materi ibu sampai di sini iktafaitu darshad iktafaitu kalami hada syukron ala ihtimamikum. Ad'u ila Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab li minash shalihin rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni 'ala dhikrika Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa aqimni bit taqwa. Semoga mohon maaf arju minkum al afwa in wajadtum minni al khata. Aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wa arju minkum hadza dars yanfa'u fi yaumil istiqbal. Semoga materi hari ini berguna untuk di kehidupan kita. Syukran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Akhir, Bu. Itu sih Fahri menit kali ciri wajahnya Fahri, Keniro, Salman. Harus dibuka layarnya. Soalnya Ibu nggak ngelihat, Raka juga nggak ngelihat loh. Nah, itu Amalia baru kelihatan. Amalia Zahra bintu Bu Heni. Raka Itoso meta awal-awal, tapi teningali can mandinya. Assalamualaikum. Ah, enggak. Bisa salah. Baik, anak-anak. Setelah ini satu lagi ya. Bu... Bahasa Indonesia. Bu... Siapa? Bu Dia. Ya. Kedengaran suaranya, Kak? Kedengaran suaranya? Kedengaran, Ustaz. Boleh istirahat dulu, boleh mobil dulu. Sebentar ya. Sampai dulu. Dia. Ya, Ustaz. Ya, boleh minum dulu, Mel. Iklan dulu, Mel. Yoi.
Saya ngetik di Zoom ya. Oh iya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh buat anak-anak unmute dulu ya, buat sekarang. Di unmute dulu, biar Ibu bisa dengar suara teman-teman. Kita udah di unmute. Yang lainnya? Masih pada di unmute, coba yang lain ditunggu ya, biar Ibu bisa dengar suaranya. Waalaikumsalam. Tes, tes. Kalau videonya dinyalain juga, bisa nggak? Biar Ibu bisa lihat wajahnya. Siva, udah. Aulia. Yang lainnya, video sama suaranya dinyalain ya. Ya, Bu. Kok error ya? Udah ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita ngobrol aja dulu ya. Siap? Siap. Boleh dikondisikan dulu posisinya yang enak, yang nyaman. Iya. Udah siap? Ini yang ikutan Zoom 34 orang ya? Berapa orang ya? 33. 18. Jumlah pas 8 semuanya ada berapa? 92. 9. Berapa? Sekarang Ibu mau tanya dulu, masih semangat enggak belajar? Masih, Bu. Bagus, anak. Yang lain masih semangat enggak? Masih, Bu. Insya Allah. Kalau belajar bahasa Indonesia masih semangat nggak? Insya Allah, Bu. Coba dari skala 1 sampai 10, di angka berapa semangat belajar bahasa Indonesia? 7,5. 7,5, masih lumayan. 10. Coba Firly, Firly, di angka berapa kira-kira? 8 kali, Bu. 8. Bagus. Hah? Apa? Kemarin kalau Ibu sempat tatap muka satu kali ya. Waktu hari apa ya? Dan Ibu hanya bertemu dengan beberapa santri. Jadi masih ada santri yang belum punya kesempatan ketemu langsung sama Ibu ya. Nah, Ibu sudah berikan materi waktu tatap muka sama dengan materi yang Ibu beri, yang Ibu berikan atau share sama wali kelas, yaitu tentang teks apa? Teks ulasan. Teks ulasan. Nah, dari materi yang sudah Ibu berikan, mulai dari mengenal teks ulasan, kemudian belajar struktur dan ciri kebahasaannya, ada yang ingin ditanyakan tidak atau masih ada yang diinginkan? Kira-kira
ada tidak bagian yang belum dipahami atau belum dimengerti? Mumpung ada kesempatan, boleh ditanyakan hari ini. Amelia Rahma, mau bertanya? Kayaknya punya unek-unek deh. Kenapa, Bu? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Azhar, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Ahnaf, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Nah, kalau enggak ada yang ditanyakan, berarti semuanya sudah paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Tapi Ibu cek tugasnya, ternyata belum semua mengumpulkan. Baru 60 orang yang mengumpulkan. Masih ada beberapa yang belum menyelesaikan tugasnya. Kira-kira yang di sini udah pada selesai belum tugasnya? Baru beres yang rangkum doang, Bu. Yang rangkum doang, yang menulisnya belum? Bu. Tugas yang menulis teks kewarasan belum selesai, tidak apa-apa. Karena itu tugasnya nanti sampai hari Ahad, tanggal 31 Januari. Dan akan kita bahas dulu hari ini ya. Supaya bisa lebih dipahami saat nanti memulai menulis teks kewarasan. Yuk semuanya kita ucapkan dulu bismillah bersama-sama, siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dimulai. Siap ya. Karena ini kesempatan yang langka bisa Zoom sama Ibu ya. Jadi Ibu akan mengulas dulu pembelajaran yang sudah disampaikan kemarin-kemarin ya, supaya bisa lebih jelas. Hari ini kita akan mengulas kembali teks apa? Teks ulasan. Teks ulasan. Nah, karena Ibu sudah berikan materinya, teman-teman sudah membacanya, satu orang saja coba ungkapkan teks ulasan itu apa. Dan Ibu tidak akan melanjutkan pembelajaran kalau tidak ada satupun yang berpendapat. Teks ulasan teh yang mengulas suatu objek atau apa? Jauna, ini Jauna, coba. Ya. Boleh. Apa itu teks ulasan? Mengulas objek gitu. Jadi kayak apa namanya? Menilai. Menilai apa? Suatu objek, bisa buku, film, atau seni lukis. Bagus. Di review ya, Bu, ya, Bu. Bagus, Jauna. Menurut Jauna, teks ulasan itu adalah teks yang menilai suatu objek atau suatu karya. Coba. Alifah dia, kira-kira objek yang diulasnya itu bisa apa saja ya? Bisa buku, film, sama lukisan. Film, apalagi? Lukisan. Lukisan atau karya seni yang lainnya. Kira-kira Miska. Miska ada di sana? Lagi liatin apa? Kira-kira dalam teks ulasan, selain menilai karya, apalagi yang dilakukan? Membantu pembaca. Membantu pembaca untuk sebuah karya. Nah, untuk mengetahui gambaran mengenai gambaran. Suatu ya, bagus. Karya. Bagus. Kalau misalnya teman-teman sedang membaca satu buku, misalnya buku ini. Kemudian ditanya sama yang lain, buku itu rame nggak? Nggak rame ah, soalnya bosen. Nah, kira-kira itu sedang melakukan apa? Bilang nggak rame ah, bosen. Memberikan komentar. Mengulas. Review. Memberikan memberikan komentar. Jadi dalam teks ulasan itu bukan hanya menilai suatu karya, tapi juga menjelaskan, kemudian mengomentari, dan juga mengapresiasi suatu karya. Karya tersebut bisa berupa buku, film, drama, berita, acara TV, atau karya-karya seni yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Kalau begitu simpulkan oleh satu orang apa itu teks ulasan.
Mari. Sama Kaila deh. Kaila mau menyimpulkan apa indoteks ulasan? Nah, tadi. Mulai. Arti teks ulasan itu apa ya? Ada. Ada. Teks ulasannya, Bu? Iya. Teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, komentar, dan tafsiran terhadap suatu hal. Kayak berita, buku, karya seni, dan lain-lain. Lanjut, supaya apa tujuannya? Memberi pertimbangan pada layak tentang baik atau tidak. Atau tidak baik objek yang diulas tersebut. Ya, supaya kita tahu objek yang diulas tersebut apakah baik atau tidak, menarik atau tidak, bagus atau tidak, berkualitas atau tidak. Kita memberikan informasi tersebut kepada pembaca ulasan. Banyak ya. Ulasan teman-teman sudah dapat bayangan. Nah, Ibu akan beritahu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal dan memahami apa teks ulasan. Ibu yakin Ibu Bernuzon teman-teman sudah mengenal dan sudah memahami ya. Yang kedua, hari ini kita akan belajar menelaah struktur teks ulasan. Yang ketiga, menelaah ciri kebahasaan teks ulasan. Dan yang terakhir, belajar menulis teks ulasan secara mandiri. Nah, teman-teman pernah dengar istilah resensi atau timbangan buku? Pernah. Pernah dengar nggak? Kapan dengarnya? Tadi? Bukan, pas waktu baca. Baca materi. Baca. Nah, kalau kita lihat di koran, pasti ada halaman resensi. Nah, resensi itu sebuah ulasan mengenai suatu buku. Dan setiap orang bebas mengulas buku apa saja. Setiap orang bebas mengirim tulisannya kepada penerbit koran. Nah, ini adalah salah satu contoh resensi yang ada di koran. Nah, ini ada buku berjudul Aku Sayang Bunda. Dan ini diulas oleh seorang yang bernama Ruri Irawati. Nah, di sini dia mengulas mulai dari judul, penulisnya siapa, kemudian tahun terbitnya kapan, kemudian dia menjelaskan isinya, keunggulan, kekurangan, juga bagian yang menarik dari buku tersebut. Nah, kita pun bisa melakukan hal seperti ini. Kita bisa lakukan hal yang sama, mengirim tulisan kita ke koran, ya. Nah, ini adalah contoh resensi atau ulasan buku yang ada di koran. Tapi, seiring berjalannya teknologi informasi, resensi tidak hanya didapatkan di media cetak saja atau di koran saja. Malah sekarang lebih luas lagi, lebih banyak lagi jenis ulasan yang bisa kita temukan di internet. Salah satunya adalah di media sosial. Dan media sosial yang sedang digandrungi untuk menyampaikan sebuah ulasan buku adalah Instagram. Bisa dilihat ya di layar, kira-kira untuk menemukan sebuah ulasan buku, kita bisa menemukannya dengan menggunakan hashtag apa? Di Instagram. Kelihatan nggak? Hashtag review buku. Udah pernah nyoba nyari belum? Belum. Nah, padahal teman-teman boleh ya mencoba mencari di kolom search Instagram hashtag review buku. Nah, di situ banyak lebih dari 1,000 postingan mengenai ulasan buku dalam negeri maupun luar negeri. Di situ banyak. Nah, ini adalah salah dua contohnya ya. Yang pertama ada buku I'm Perfect. Kelihatan semua teman-teman? Nah, ini adalah buku yang diulas oleh Ibu, bisa dilihat ya di Instagram dia talokat. Di situ ada beberapa buku yang Ibu ulas. Nah, kemudian ini ada karya orang lain, Ciri Chiroptera. Dia mengulas buku Selena karya Tere. Yeah. Tapi kalau misalnya di Instagram,
strukturnya itu tentu berbeda dengan yang ada di media cetak, bisa jadi lebih ringkas atau lebih singkat ya penjelasannya. Kira-kira ini gambar apa? Gambar buku. Gambar film. Poster film. Poster film. Ini yang pertama film apa? Oscar Pelangi. Pelangi. Tapi yang kedua ya. Yang satu lagi film apa? Surga yang dirindukan. Teman-teman ada yang pernah nonton film ini nggak? Belum. Orang tua bu pernah. Orang tua pernah. Kira-kira kemarin-kemarin baru-baru ini baru nonton film apa? Jarang nonton film. Jarang nonton film. Jarang nonton bu. Jarang nonton. Berarti kalau jarang nonton suka baca ya. Alhamdulillah. Kadang baca, kadang rebahan, Bu. Jadi banyaknya apa rebahan? Bacalah. Coba Zaki. Ki, baru-baru ini kemarin-kemarin udah pernah nonton film apa aja? Zaki keren ih, pakai kacamata ya. Ki, coba di-unmute dulu, Ki, biar Ibu dengar suaranya. Zaki Naufal Jahid. Anggit dulu. Bu. Kemarin-kemarin, baru-baru ini udah nonton film apa aja? Selama di rumah. Coba yang lain deh. Lakinya malah ngumpet. Coba Aulia Rahmi. Ada Aulia Rahmi. Mi, kemarin-kemarin habis nonton film apa? Ada, Bu. Kemarin-kemarin habis nonton film apa? Nonton film hantu. Banyak. Nonton film hantu. Kira-kira rame nggak filmnya? Judulnya apa? Judulnya itu Bu, Asih. Asih? Belum juruin. Film hantu Indonesia. Iya. Kira-kira rame nggak filmnya? Nggak. Nggak. Kenapa nggak rame? Gue serem. Kenapa nggak rame? Soalnya serem, Bu. Soalnya serem. Kira-kira kami akan merekomendasikan film itu pada orang lain atau nggak? Kalau yang suka horor mah direkomendasiin. Kalau yang nggak suka berarti tidak direkomendasikan. Jangan. Kira-kira kelebihan film itu apa? Apa ya? Bagus aktingnya, Bu. Bagus aktingnya. Kalau kekurangannya kira-kira apa? Terlalu bertele-tele. Nah, bagus ya. Makasih Rahmi, Aulia Rahmi. Sekarang Takia, ada Takia? Coba di-unmute. Ada, Bu. Takia menyimak apa yang disampaikan oleh Aulia Rahmi. Pak, baru datang, Bu. Oh, baru datang. Nah, Takia, tadi kegiatan yang dilakukan oleh Aulia Rahmi itu adalah kegiatan mengupas. Dia menyampaikan sedikit kelebihan dan kekurangan dari film tersebut. Dan Aulia Rahmi juga bilang katanya kalau suka film horor direkomendasikan, kalau yang tidak suka itu tidak usah deh, tidak usah nonton. Nah, secara tidak langsung Aulia Rahmi itu melakukan ulasan terhadap film secara singkat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Put? Cukup, Bu. Nah, yang lainnya boleh di-unmute ya, biar Ibu dengar jawaban dari teman-teman. Siap? Unmute dulu. Nah, karena di pembelajaran kali ini, diusahakan bukan hanya Ibu yang berbicara, tapi juga teman-teman ikut berbicara, kita berdiskusi bersama-sama. Kemudian ini ada gambar apa? Lukis. Galeri.
lukisan Bu, lukisan Mona Lisa. Mona Lisa ini yang paling ini ya, fenomenal. Nah, lukisan pun bisa kita ulas ya sebenarnya apa sih latar belakang lukisan ini dibuat, kelebihan dan kekurangannya, kemudian bahan lukisannya apa dan lain sebagainya. Untuk konsep mengenai teks ulasan, insya Allah sudah dipahami dengan baik. Kita beralih ke tujuan penulisan teks ulasan. Kenapa sih teks ulasan itu harus dibuat? Nah, ternyata ada tujuannya, ada fungsi dan manfaatnya. Yang pertama, tujuan yang pertama boleh dibacakan oleh Miska. Untuk membantu pembaca mengetahui gambaran dari sebuah karya. Bagus, terima kasih Miska. Nah, tujuan dari membuat teks ulasan itu supaya orang lain bisa tahu gambaran secara umum. Sebenarnya karya itu berbicara tentang apa sih? Atau menjelaskan tentang apa? Misalnya ibu pegang satu buku. Nah, melalui ulasan, ibu bisa memberitahukan kepada teman-teman kalau buku ini berbicara tentang cara mengobati luka jiwa yang dimiliki oleh setiap manusia bersama Tuhan, seperti itu. Kemudian yang kedua, boleh dibacakan oleh Reifa. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui latar belakang dan alasan karya tersebut diterbitkan. Nah, bagus. Selain untuk mengetahui gambaran umum dari suatu karya, teks ulasan juga berfungsi untuk mengetahui latar belakang atau alasan kenapa sih karya tersebut harus diterbitkan atau diciptakan. Misalnya, satu buku ini, kenapa sih Ahmad Rifai Rif'an membuat buku God I Miss You, 101 Cara Mengobati Luka Jiwa Bersama Tuhan. Nah, karena Ahmad Rifai Rif'an ini adalah seorang pembicara di seminar-seminar, dia selalu menyampaikan motivasi-motivasi kepada pendengarnya. Kemudian ada beberapa pendengarnya yang tak kesulitan dengan masalah hidup yang mereka alami. Kemudian mereka mulai mengirim email curhat ke Ahmad Rifan mengenai masalah-masalahnya. Tapi namanya juga manusia, punya terbatasan, tidak bisa membalas emailnya satu-satu, maka dia membuat buku ini sebagai jawaban untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah. Nah, itulah. Jadi, melalui ulasan kita bisa tahu latar belakang sebuah karya, kenapa karya tersebut diciptakan atau dibuat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Cukup ya. Yang ketiga, Ibu ingin dibacakan sama... Semoga sama Amalia Zahra. Tujuan yang ketiga. Baca mulai poin ketiga, untuk mengetahui kualitas karya. Bagus. Yang ketiga, tujuan dari penulisan teks ulasan itu adalah untuk mengetahui kualitas karya bagus atau tidaknya, menarik atau tidaknya. Misalnya ada orang yang mengulas misalnya buku ini nggak rame, nah, otomatis orang-orang akan berpikir ulang untuk membeli dan membaca buku tersebut. Kemudian tujuan yang keempat, Agung, ada Agung? Kira-kira orangnya ada nggak ya? Agung, ada di tempatkah? Coba Jihan. Jihan lagi di jalan? Iya, Ibu. Mau kemana? Mau pulang. Bagus ya, meskipun lagi di perjalanan menyempatkan untuk ikut Zoom ya, memberikan apresiasi terbaik. Jihan, bisa bacakan poin yang keempat? Ya, Ibu. Boleh dibacakan ya, poin keempat. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sebuah karya. Nah, itu juga termasuk kualitas karya ya. Terima kasih, Jihan. Untuk mengetahui kualitas karya, kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari karya tersebut. Kemudian, poin yang terakhir, dibacakan sama Harun. Ada Harun? Harun Yahya. Ada, Bu. Nah, coba dinyalakan videonya. Yo, Harun bacakan
poin kelima dari tujuan teks penulisan ulasan. Tujuan penulisan teks ulasan untuk membantu pembaca mengetahui gambaran dari sebuah karya. Yang poin kelima aja. 1 sampai 4 sudah dibacakan. Untuk memberi masukan kepada pembuat karya. Kira-kira memberi masukan apa ya, Harun? Seperti bisa kritik gitu, Bu. Iya, bagus. Jadi kita sebagai pengulas sebuah karya, kita bisa memberikan saran, kritik, juga masukan kepada pembuat karya. Misalnya tadi, kata apa yang nonton film horor tuh? Aulia ya? Aulia bisa kelas film tersebut kemudian memberikan masukan kalau bikin, kalau misalnya kalau dalam film horor muncul hantunya jangan bertele-tele, langsung aja drag. Adalah salah satu tujuan dari penulisan teks ulasan untuk memberi masukan kepada pembuat karya. Mengenai tujuan penulisan teks ulasan, sampai sini ada yang menanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Suaranya nggak ada. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup? Cukup. Kita lanjut ya. Cepat-cepat. Nah, ini adalah salah satu contoh teks ulasan. Supaya teman-teman bisa terbayang ulasan itu seperti apa, itu sudah sajikan beberapa contoh ya. Ada contoh ulasan buku, sudah dibaca? Sudah. Kemudian ada contoh ulasan film, sudah dibaca? Sudah. Dan ada juga ulasan lukisan. Nah, ini adalah salah satu teks ulasan novel ateis karya Ahdiat Pak Miharja. Nah, di sini sang penulis ulasan itu menjelaskan judul bukunya, kemudian penulisnya siapa, penerbitnya di mana, kemudian tahun terbitnya kapan, tebalnya berapa halaman. Di bagian sini, di bagian paragraf pertama, penulis ini menjelaskan gambaran secara umum dari buku atau novel ateis. Kemudian di paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya ini menjelaskan ringkasan atau sinopsis dari cerita. Kemudian di paragraf-paragraf terakhir, nah, novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembacanya. Dia memberikan masukan mengenai bagian mana yang menarik dan tidak menarik, juga menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari novel ateis. Ibu perusahaan, teman-teman sudah membacanya ya. Nah, itulah konsep teks ulasan beserta contohnya. Kita percepat, kita masuk ke kegiatan 2. Nah, di kegiatan 2 ini kita akan belajar struktur teks ulasan. Ingat, dalam sebuah teks itu pasti ada struktur dan juga ciri kebahasaan, termasuk teks ulasan. Kira-kira strukturnya apa saja boleh dibacakan oleh Naisila Aska Amirah. Naisila. Struktur teks ulasan itu ada apa saja ya? Satu, orientasi. Kedua, tafsiran. Naisila, lanjutkan. Yang kedua apa? Tafsiran. Yang ketiga, rangkuman. Dan keempat, evaluasi. Evaluasi. Bagus, terima kasih Naisila. Nah, ya. Inilah struktur teks ulasan, orientasi, tafsiran, rangkuman, dan evaluasi. Untuk membuat sebuah teks ulasan yang baik, seharusnya keempat struktur ini ada lengkap. Tapi di beberapa ulasan yang kita temukan di media sosial, terkadang semua unsur ini tidak lengkap. Kadang ada yang terlewat. Dan lihat di struktur 3 dan 4, rangkuman dan evaluasi itu posisinya terkadang evaluasi dulu, kadang rangkuman dulu, tapi itu tidak apa-apa. Kita bahas yang pertama, orientasi. Siapa yang mau membacakan tanpa ditunjuk? Yang berani? Orientasi merupakan bagian pengenalan tentang gambar umum objek karya yang akan diulas. Gambaran umum ini bisa berupa latar belakang penerbitan karya, riwayat penulisan, pengarang, dan sebagainya. Nah, bagus. Nah, di bagian orientasi kita akan temukan
dalam ulasan itu menjelaskan gambaran umum mengenai objek yang diulas. Kalau misalnya film yang diulas, intinya film itu berbicara apa. Kemudian dijelaskan juga latar belakang penerbitan karya. Dijelaskan kenapa sih film tersebut dibuat atau ditayangkan. Juga siapa yang menulis, yang membuat film tersebut. Kita dijelaskan riwayat kepenulisan, bisa disebutkan riwayat si sutradara atau pembuat film tersebut. Kemudian bagian yang kedua, boleh dibacakan sama Clarissa. Tafsiran berisi gambaran isi buku secara detail. Jika yang diulas berupa buku fiksi, bagian tafsiran berisi sinopsis ringkasan isi cerita. Nah, kalau di bagian dua itu isi buku dijelaskan secara detail atau lebih diperjelas lagi. Kalau dalam bagian satu orientasi, isi buku hanya dijelaskan secara umum saja. Kalau di bagian tafsiran itu isi buku dijelaskan secara detail. Kalau buku yang diulas adalah buku fiksi, nah biasanya dalam bagian tafsiran itu berisi sinopsis atau ringkasan isi cerita, menceritakan apa yang terjadi di dalam novel ini. Tapi kalau yang diulasnya itu adalah buku non fiksi, biasanya dijelaskan babnya ada berapa, kemudian babnya itu berbicara tentang apa, fokus pembicaraannya pada apa, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga, rangkuman. Boleh sama Kaisa. Kaisa coba bacakan rangkuman. Di-unmute dulu. Tidak menarik, kait objek yang diulas disertai pertimbangan kepada pembaca atau saran. Bagus, tapi diulang lagi ya, soalnya nggak kedengeran. Speakernya tertutupin nggak? Yuk diulang. Rangkuman berisi simpulan menarik atau tidak menarik terkait objek yang diulas serta pada pembaca. Bagus, makasih Kainsa. Nah, di bagian rangkuman ini berisi bagian yang menarik atau tidak menarik dari sebuah karya, juga memberikan pertimbangan kepada pembaca. Maksudnya memberi pertimbangan kepada pembaca ini, karya tersebut apakah akan direkomendasikan atau tidak kepada orang lain. Kemudian kira-kira mana bagian yang menarik? Misalnya bagian yang menarik dalam film ini adalah ketika si pembunuh hampir ketemu gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, evaluasi. Ibu ingin dibacakan sama Huzaifah, ada Huzaifah? Yang muncul. Coba Huzaifah bacakan struktur yang keempat. Kasih. Ada? Ya, Bu. Bacakan struktur yang keempat, evaluasi. Burem, Bu. Burem. Coba sama yang lain aja tuh ya, Huzaifah. Kalau burem, oh, ya. Sama siapa dibacainnya? Malik, Bu. Malik, ada Malik. Coba Malik videonya nyalain. Ya, bagus. Coba bacakan struktur yang keempat, evaluasi. Sama, Bu, burem. Kenapa buremnya? Pesan. Masih burem, Malik, tulisannya? Masih, Bu. Coba Malik ingin dibacakan sama siapa? Tunjuk temannya. Tinggal lagi. Kalau Bu. Mohon mangga. Jaki ya, Bu. Jaki. Ada Jaki. Coba Ki. Cari yang lain yang mana. Bacakan struktur yang keempat. Ada Zaki? Ki? Tidak ada.
Coba deh, Ibu tunjuk aja. Oh, ini baca. Sama siapa? Jauna. Jauna, boleh Jauna. Evaluasi, apa itu evaluasi? Penilaian apresiasi penulisan penulis ulasan terhadap nilai buku. Pada bagian ini sekaligus menjelaskan keunggulan dan kelemahan objek yang diulas. Bagus. Secara objektif. Nah, dalam bagian evaluasi kita mengapresiasi karya ini bagus atau tidak, kemudian menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari karya tersebut secara objektif. Maksudnya secara objektif itu, misalnya kita ingin mengulas sebuah film horor, tapi karena kita nggak suka film horor sebagus apapun, kita sebut nggak rame karena takut. Kira-kira itu penilaian yang objektif atau tidak? Tidak. Berarti objektif itu dan penilaian yang adil, ya, yang sesuai sama dengan pandangan kebanyakan orang, disetujui oleh kebanyakan orang, adalah penilaian yang objektif. Bukan karena kita tidak suka film horor, kemudian saat kita menilai atau mengulas suatu film horor, sebagus apapun film itu, kita katakan nggak rame atau tidak bagus atau kualitasnya kurang recommended dan lain sebagainya. Itulah penilaian objektif dalam sebuah teks ulasan. Nah, sudah jelaskan mulai orientasi sampai evaluasi. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa paham. Kita akan praktik ke struktur teks ulasan yang ada dalam ulasan film Hangout. Nah, judul filmnya ini Hangout, penulisnya itu Raditya Dika. Teman-teman pasti udah nggak asli ya sama Raditya Dika. Produsernya juga disebutkan, tanggal rilisnya ini tahun 2016. Karena ini sudah ada penjelasannya, Ibu mau berikan teks yang lain di ulas. Coba deh, di ulasan novel ateis. Kira-kira, paragraf yang pertama, Ibu bacakan ya sedikit. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah RI tahun 1969. Kira-kira strukturnya cuma struktur apa? Orientasi. Dua orientasi. Nah, sekarang Ibu akan tanya sama Clarissa. Clarissa, kira-kira kenapa ya paragraf yang pertama ini termasuk ke dalam orientasi? Bu. Kenapa paragraf yang pertama ateis merupakan salah satu novel terbaik ini termasuk ke dalam orientasi? Nah, coba diingat-ingat lagi orientasi itu apa? Apa bu tadi ibu ngomong apa? Nah, di paragraf yang pertama bisa kelihatan di layar ada. Nah, ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah RI tahun 1999. Kata teman-teman, paragraf ini termasuk ke dalam orientasi. Kira-kira Clarissa tahu nggak alasannya? Boleh minta bantuan teman ya. Sebutkan saja teman yang ingin dimintai bantuan. Lupa nama temannya, Bu. Apa? Lupa nama teman-teman, Bu. Apa? Lupa nama teman. Dibantu sama teman? Lupa nama. Iya, tapi lupa siapa. Lupa nama. Nggak jelas. Clarissa mau jawab? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Coba ingin dibantu sama siapa? Bentar, Bu. Lupa nama teman. Irfa. Sama Irfa. Ada Irfa? Ada. Irfa, kenapa bagian yang pertama ini termasuk dalam orientasi? Diambil dulu. Nah, ini bagian yang pertama. Menurut teman-teman, katanya ini termasuk ke dalam orientasi. Kira-kira apa ya alasannya? Ya, pengenalan tentang karyanya.
Karena mengenalkan karyanya bagus. Ya, kata ini lo Irfa. Makasih ya Irfa. Nah, ini termasuk ke dalam orientasi karena di dalamnya mengenalkan karya secara umum, menyebutkan kalau novel ini juga merupakan salah satu novel terbaik dan mendapat penghargaan. Kemudian ada beberapa orang yang menerjemahkan novel ini dan juga ada Suman Jaya yang mengangkatnya ke layar serap atau difilmkan ya. Kemudian ini ada beberapa bagian yang kepotong ya Ibu, mohon maaf, tapi Ibu akan bacakan ya, tetap dibacakan. Ini menceritakan tentang seorang Hasan. Sekolah itu dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Rukmini. Jadi ateis ini bercerita tentang seorang Hasan yang dia itu dididik oleh orang tuanya untuk menjadi anak yang saleh. Tapi kemudian dia bertemu dengan seseorang yang bernama siapa perempuannya? Rukmini, yang dia itu memiliki pergaulan yang bebas. Akhirnya Hasan pun ikut terbawa ke dalam gaya hidup Rukmini dan mulai menjauhi agamanya yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Itu kemudian, nah saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah saat dia kenal dengan Rukmini. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Hasan semakin tersesat dari agama, pergaulannya semakin bebas. Kemudian karena ada temannya yang membawa Rukmini, dia menyalahkan temannya karena dia membawa Rukmini dalam kehidupannya, dan Hasan berniat untuk membunuh temannya. Tapi naas, sebelum dia bisa membunuh temannya, dia terlebih dahulu mati. Tapi sebelum kematiannya, dia sempat mengingat Allah, seperti itu. Nah, itu adalah sinopsis atau ringkasan isi cerita dari novel ateis. Kira-kira termasuk ke dalam bagian apa ya, bagian sinopsis ini? Tafsiran. Tafsiran, bagus. Alifanya, kira-kira kenapa ya termasuk tafsiran atau interpretasi? Karena berisi gambaran isi sinopsis buku secara detail. Ya, makasih anak udah bantu jawab. Alifah juga makasih ya, karena di sini ada sinopsis atau ringkasan isi cerita dijelaskan secara detail. Kemudian, novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembaca. Kita harus pandai bergaul dengan orang lain, jangan sampai salah pergaulan, hingga pada akhirnya kita malah tersesat sampai mencari ajaran agama dan lain sebagainya. Kira-kira bagian ini termasuk struktur apa ya? Apa masih ada sisa dua? Apakah evaluasi atau rangkuman? Rangkuman. Rangkuman. Kenapa termasuk ke dalam rangkuman Ahnab? Karena kesimpulan menarik atau tidak menarik terkait objek yang diulas. Ya, karena novel ini memberikan banyak pelajaran kepada pembacanya. Kemudian yang terakhir, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan. Ini bertobat. Jangan seperti ayah Hasan yang tidak mau memaafkan kesalahan anaknya. Kemudian ini dijelaskan di sini, bahasa novel ini lugas dan mudah dipahami. Yangnya novel ini sudah sangat langka sehingga sulit diperoleh. Kira-kira berarti ini termasuk ke dalam struktur yang terakhir apa? Evaluasi. Banyak kelebihannya, tapi kekurangannya novel ini sudah sangat langka untuk ditemukan. Karena ini diterbitkannya pun jauh sebelum lahir. 4 tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1919 novel ini diterbitkan. Maka wajah cerita novel ini sudah jarang ditemukan. Cukup mengenai struktur teks ulasan sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Bisa menanya, Bu. Insya Allah ya. Ulasan termasuk pembahasan atau bab yang mudah dipahami ya, karena objek ulasannya itu dekat dengan keseharian kita. Buku, film, itu adalah objek yang sering kita konsumsi sehari-hari. Sekarang yang paling penting adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Kira-kira kebahasaan teks ulasan ada apa saja, Firly? Coba bacakan. Kata sifat, kemudian kalimat deskripsi, terus kata kerja, kemudian kata sambung atau kata transisi. Nah,
dalam teks ulasan kita akan temukan beberapa ciri kebahasaan ini. Kata sifat, kalimat deskripsi, kata kerja, kata sambung, atau kata transisi. Kita bahas dari yang pertama, kata sifat. Nah, karena teks ulasan itu menilai sebuah karya, maka dalam menilai kita akan menggunakan kata sifat. Contoh, buku ini bagus. Itu adalah kata sifat. Komputer ini bentuknya lebar. Nah, lebar itu adalah kata sifat. Saat kita ingin menilai sesuatu, kita sering menggunakan kata sifat. Begitupun dalam teks ulasan. Nah, kira-kira apa itu teks, apa itu kata sifat? Kita bacakan. Sampai boleh bacainnya. Kata sifat adalah kata-kata yang menerangkan kuantitas, jumlah, kualitas, bagus atau tidaknya, kecukupan, urutan, atau penekanan suatu kata. Kata sifat sering digunakan dalam teks ulasan untuk menilai suatu objek. Kalau ini adalah teori yang rumit. Secara sederhana, kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan keadaan suatu objek. Coba. Nah, seperti di sini ada contohnya. Sangat kecil, amat besar. Kecil dan besar itu adalah kata sifat. Karena kecil dan besar itu menjelaskan keadaan suatu objek. Ukuran HP ini lumayan besar. Nah, besar itu adalah kata sifat. Karena besar itu menggambarkan keadaan HP atau keadaan objek ini. Kemudian, ada tips-tips supaya kita lebih mudah untuk menemukan kata sifat. Kita lihat sebelah sini, ciri-ciri kata sifat itu biasanya bisa didahului oleh kata pembanding. Lebih, kurang, paling. Lebih cantik, kurang cantik. Paling cantik, lebih tampan, kurang tampan, paling tampan. Jadi tampan itu kata sifat, karena bisa didahului oleh kata pembanding. Selain didahului oleh kata pembanding, juga didahului oleh kata penyengat. Sangat, amat, terlalu. Sangat bagus, amat bagus, terlalu bagus. Sangat jelek, amat jelek, terlalu jelek. Berarti jelek itu adalah kata sifat, karena bisa didahului oleh kata penyengat. Dan juga kata jelek atau bagus itu juga menerangkan suatu keadaan. Kemudian biasanya juga yang ketiga didahului oleh kata ingkar atau tidak. Tidak, misalnya kamu tidak terang, tidak gelap. Nah, berarti gelap dan terang itu adalah kata kerja. Itu kata kerja? Bukan. Fokus nggak? Kata sifat. Terang, gelap itu adalah kata sifat, karena bisa didahului oleh kata ingkar. Tidak terang, tidak gelap, dan gelap terang itu menjelaskan suatu keadaan. Ruangan ini terang. Berarti terang itu adalah kata sifat karena menjelaskan keadaan ruangan. Dan biasanya dapat diulangi dengan awalan se-nya. Sebanyak-banyaknya, secantik-cantiknya, seterang-terangnya, segelap-gelapnya, dan lain sebagainya. Biasanya supaya lebih mudah sih, kalau ini kata sifat, pasti kata sifat itu adalah kata yang menerangkan suatu keadaan. Buku ini warna hijau. Coba hijau kata apa? Kata sifat. Ini berwarna hijau. Hijau adalah kata sifat. Semua warna hijau, kuning, kelabu, semuanya adalah kata sifat. Karena dengan warna kita bisa menjelaskan suatu keadaan. Kemudian, wajah Firly merah karena malu. Coba merah itu kata apa? Kata sifat. Sifat. Karena itu menjelaskan keadaan Firly yang malu. Jadi wajahnya berwarna merah. Sampai sini kata sifat ada yang mau ditanyakan? Enggak. Insya Allah ya. Udah, kalau kata sifat intinya yang mensifati atau menggambarkan suatu objek. Keadaan objek. Nah, ini ada cuplikan dari ulasan novel ateis. Ibu akan bacakan. Teman-teman temukan kata mana yang termasuk ke dalam kata sifat. Siap? Siap. Novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan. Dari kecil, ia dididik menjadi anak yang saleh. Ia begitu taat beribadah, begitu juga dengan orang tuanya adalah pemeluk Islam yang fanatik. Orang tua Hasan menyekolahkan di Mulo. Di sekolah itu dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Rukmini.
hubungan keduanya semakin akrab. Mereka saling jatuh cinta, rupanya cinta mereka tidak bisa berlangsung lama. Oleh orang tuanya, Rukmini disuruh kembali ke Jakarta. Ia akan dipinang oleh seorang saudagar kaya. Ia menuruti nasihat orang tuanya dan menerima pinangan saudagar kaya tersebut meski pernikahan itu tidak disertai rasa cinta. Kira-kira mana yang termasuk kata sifat? Kecil. Kata sifat. Kecil. Cantik. Kecil, bagus. Apa lagi? Soleh, cantik. 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 Itu juga kata sifat, karena dia menjelaskan keadaan Rukmini yang cantik. Kemudian ada lagi? Soleh. Fanatik. Soleh. Fanatik itu juga kata sifat. Apa lagi? Kaya. Kaya itu kata sifat. Ada lagi? Taat. Ada lagi? Akrab, Bu. Akrab. Akrab, Bu. Lama. Akrab, Bu. Oh, langsung kita cepat ke kalimat deskripsi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang mendeskripsikan sesuatu. Nah, karena kita menggambarkan objek yang diulas, maka kita akan memerlukan kalimat teks deskripsi dalam teks ulasan. Sebagai contoh, novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan yang taat beribadah, namun karena suatu hal ia menjadi sosok yang meragukan Tuhan. Nah, ini adalah kalimat yang menggambarkan atau mendeskripsikan novel ateis. Kemudian, ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan. Ini pun adalah kalimat deskripsi, mendeskripsikan kalau novel ateis itu adalah novel yang bagus sampai memperoleh hadiah tahunan. Kemudian, Raditya Dika dikenal sebagai seorang penulis, aktor, stand-up, komedian, sutradara, juga produser. Ini juga merupakan kalimat deskripsi karena mendeskripsikan seperti apa Raditya Dika. Cukup ya untuk kalimat deskripsi, insya Allah dipahami. Yang ketiga, yang paling penting adalah kata kerja. Nah, kira-kira teman-teman kalau dengar kata kerja, kira-kira kata kerja itu kata apa ya? Yang menjelaskan apa ya? Menjelaskan suatu pekerjaan. Pekerjaan, bagus. Apa lagi? Menjelaskan suatu kegiatan. Suatu kegiatan. Nah, kita taunya itu biasanya paling umum kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan pada suatu aktivitas, pekerjaan, atau perbuatan. Di teks eksposisi, kita sudah belajar ada kata kerja mental dan ada kata kerja fisik. Kalau kata kerja fisik itu adalah kata kerja yang dilakukan oleh aktivitas fisik kita. Contohnya apa? Berlari. Berlari, apalagi? Berjalan. Berjalan, apalagi? Melihat. Melihat, menulis. Itu adalah aktivitas menulis. Fisik. Kalau aktivitas mental, kata kerja mental, contohnya seperti apa? Merasakan. Merasakan. Memikirkan. Memahami, memperhatikan. Itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh mental kita. Nah, tapi ternyata kata kerja itu bukan hanya kata yang menunjukkan pada pekerjaan atau aktivitas, tapi ada juga kata kerja yang menunjukkan pada proses dan juga keadaan. Kita lihat. Nah, ini kata kerja proses. Kata kerja proses itu adalah kata kerja yang tidak menunjukkan pada pekerjaan, tapi menunjukkan proses suatu terjadi. Sebagai contoh, menguning, memerah, mendarat, mengudara, ini adalah kata kerja proses atau verbal proses. Gue akan buatkan kalimat. Pesawat itu mendarat pukul 15 WIB atau pukul 3 sore. Nah, mendarat itu adalah kata kerja proses, bukan pekerjaan, karena mendarat itu adalah proses pesawat mendarat sampai bawah. Mendarat itu menunjukkan proses dari atas sampai bawah. Artinya mendarat itu adalah kata kerja proses. Kemudian, wajah Raihan memerah karena malu. Nah, memerah itu adalah kata kerja proses, karena memerah artinya wajahnya menjadi merah. Itu adalah menunjukkan proses. Yang asalnya wajahnya biasa-biasa, jadi merah. Raihannya langsung ngumpet ya, karena beneran malu disebut namanya sama ibu. Nah, kemudian yang terakhir, verba keadaan.
Kalau ini adalah verba yang menjelaskan keadaan sesuatu. Contoh, hidup, bernyawa, berguna, bermanfaat, hancur, menegakkan, sadar. Ini adalah kata kerja yang menunjukkan pada keadaan. Contoh, dia sadar setelah pingsan. Nah, sadar itu adalah verba, tapi lebih ke keadaan dia yang sadar setelah pingsan. Kalau teman-teman masih bingung, tidak apa-apa, karena verbal keadaan ini memang suka tumpang tindih dengan kata sifat. Tapi nanti bisa dilihat tergantung kalimat, bisa terlihat dari kalimatnya. Ada pertanyaan mengenai kata kerja atau verba? Ada proses, ada aktivitas, juga ada keadaan. Ada yang mau ditanyakan mengenai kata kerja atau verba? Bu, kalau kata kerja itu sama sama verba atau beda? Jihan yang bertanya. Iya, Ibu. Pak Jihan. Verba itu kata kerja, Bu. Iya. Jadi verba itu adalah istilah lain dari kata kerja. Seperti kata benda itu nomina, kata sifat itu adjektiva, kata kerja itu verba. Itu adalah istilah lainnya. Ya, jadi jangan asing dengan verba. Verba itu adalah kata kerja. Ada lagi? Masih, Bu. Sama-sama. Terakhir, kira-kira di cuplikan ulasan lukisan kapal dilanda badai ada tidak kata kerja di sini? Silahkan cari, Bu, bacakan ya di sisa waktu yang ada. Lukisan Raden Saleh yang berjudul kapal dilanda badai ini merupakan sebuah yang beraliran romantisisme. Dalam aliran ini, seniman sebenarnya ingin mengungkapkan gejolak jiwanya yang terombang-ambing antara keinginan menghayati dan menyatakan dunia, menghayati dunia nyata, menghayati dan menyatakan dunia imajinasi yang ideal dan dunia nyata yang rumit dan terpecah-pecah. Dari petualangan penghayatan itu, seniman cenderung mengungkapkan hal-hal yang dramatis, emosional, misterius, dan imajiner. Namun para seniman roman juga berkarya berdasarkan kata penyataan aktual. Adakah kata kerja di sini? Ada. Ada. Nah, coba bacakan. Mengungkapkan. Ini adalah kata kerja. Menghayati. Kira-kira ini kata kerja fisik atau mental? Mental. Kemudian apa lagi? Tidak. Menyatakan. Menyatakan. Baik. Ada lagi? Mengungkapkan. Coba di sini ada tidak kata kerja? Di contoh kata sifat ditemukan kata kerja tidak? Silakan baca ya. Ada tidak kata kerja? Menceritakan. Menceritakan. Apa lagi ada kata kerja? Jadi. Apa? Menjadi kata kerja ya. Proses. Menerima. Apa? Menerima. Menerima. Iya. Menuruti. Bagus. Menyekolahkan. Menyekolahkan. Beribadah. Tunggu, Hasan. Oh ya, teman-teman sudah pintar, sudah bisa membedakan kata sifat dan kata kerja. Langsung ke minta waktu sedikit boleh 5 menit untuk menjelaskan ini ya, nggak apa-apa. Sekarang udah pukul 10, Ibu minta 5 menit untuk menjelaskan langkah-langkah menulis teks ulasan, boleh? Boleh ya. Yang terakhir kita akan sudah, karena sudah paham apa itu teks ulasan, sudah paham strukturnya juga, kemudian ciri kebahasaannya, kita akan bahas bagaimana cara menulis sebuah ulasan. Yang pertama adalah pilih objek yang akan diulas. Kira-kira mau film boleh, mau buku, bukunya mau non-fiksi atau fiksi boleh. Maksudnya non-fiksi itu bukan hayalan ya, tapi berisi pemikiran-pemikiran. Kalau buku fiksi itu berisi hayalan atau imajinasi, biasanya novel, cerpen, drama, itu adalah non-fiksi, itu adalah
Boleh sinetron? Kalau suka nonton sinetron, boleh diulas. Kayaknya kalau sinetron Indonesia itu enak kalau diulas, bisa memberikan komentar yang banyak gitu ya. Kemudian pementasan drama boleh, karya seni yang lainnya, musik juga boleh. Silakan pilih mana yang akan kalian ulas. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan yang mendalam tentang objek yang akan diulas. Kalau misalnya mau buku, ya silakan baca secara seksama. Teman-teman kalau ingin mengulas buku, kemudian waktunya sempit, tidak usah buku yang tebal-tebal. Kalau di rumah ada buku yang tipis atau hanya 50-100 halaman, itu boleh ya. Enggak yang tebal juga enggak apa-apa. Kalau misalnya seni lukis, harus diamati gambar itu bentuk apa. Biar kita bisa tahu perasaan apa yang disampaikan. Sinetron atau film berarti harus kita tonton secara teliti dari awal sampai film selesai. Kemudian yang ketiga, identifikasi unsur objek tersebut. Kalau misalnya yang diulas adalah buku, kita harus identifikasi unsurnya, mulai dari covernya, kemudian siapa penulisnya, penerbitnya, penerbitnya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang mau diulas adalah film, kita cari tahu judulnya apa, kemudian ditayangkannya kapan, siapa sutradaranya, siapa pemainnya. Itu tergantung objek yang diulas. Kalau sudah diidentifikasi oleh unsurnya, tinggal mencari informasi tambahan untuk mengetahui latar belakang pembuat karya atau latar belakang penciptaan karya tersebut. Cari di internet, koran, atau majalah jika ada tokoh dari karya tersebut. Cari informasi tambahan. Misalnya ingin mengulas, misalnya novel Terelie. Nah, teman-teman bisa cari tahu di internet siapa sih sebenarnya Terelie ini. Atau misalnya mau mengulas film Raditya Dika, bisa dicari tahu dulu Raditya Dika itu sebenarnya siapa, supaya bisa mengetahui informasi mengenai latar belakang buat karya. Setelah itu, mendeskripsikan sisi menarik dari objek tersebut. Mana yang menarik menurut kalian dan mana yang kurang menarik menurut kalian, silakan komentari dari objek yang diulas tersebut. Kalau sudah tahu mana bagian yang menarik dan tidak menarik, tinggal sebutkan apa keunggulan dan kekurangan objek tersebut. Keunggulannya apa, kemudian kekurangannya apa. Sebagai contoh, ibu akan komentari buku ini. Nah, keunggulan dari buku ini adalah babnya yang banyak. Ada 101 bab tentang cara kita mengobati luka jiwa. Katanya, menurut Ahmad Rifai Rifan, disadari atau tidak, setiap manusia itu pasti punya lukanya masing-masing tanpa disadari atau disadari. Nah, di buku ini Ahmad Rifai Rifan mengajak untuk kita menyadari bahwa kita itu punya luka dan harus disembuhkan. Dan ini bisa menjadi referensi cara menyembuhkan. Ada 101, banyak sekali. Mulai dari mendengarkan musik yang membuat kita bersemangat, jangan dengar musik yang galau, atau misalnya jangan tidur setelah subuh, dan lain sebagainya. Banyak, ini adalah keunggulannya. Banyak cara yang bisa kita dapatkan. Tapi kekurangannya, karena bab terlalu banyak, dalam 250 halaman, ada 101 bab. Jadi dalam satu bab itu banyak yang dijelaskan atau diulas secara singkat. Padahal lebih baik kalau babnya sedikit, tapi diulasnya secara mendalam. Tapi ini karena babnya terlalu banyak, jadi pembahasannya hanya sedikit. Bahkan ada beberapa bab yang isinya satu lembar, dan itu sangat disayangkan. Itu adalah contoh komentar ibu tentang dan kekurangan dari buku ini. Nah, yang terakhir, kemudian teman-teman apakah mau merekomendasikan karya tersebut kepada orang lain atau tidak? Kalau misalnya buku, apakah mau merekomendasikan kepada teman-teman untuk nih baca nih, atau gak usah dibaca deh, kurang rame, atau misalnya kurang seru, gitu pun dengan film atau karya yang diulas lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai langkah-langkah menulis teks ulas. Kalau sudah paham ya? Kalau dari wajahnya insya Allah sudah terbayang dan siap untuk menulis sebuah teks ulasan. Ibu ingatkan, objek yang diulas itu bebas, boleh apa saja ya. Boleh. Budia. Ya. Kaisa tadi mau nanya yang tentang struktur teks ulasan. Boleh. Kalau di buku Kaisa, apa namanya? Jadi di teks ulasan itu ada strukturnya, ada judul, ada identitas bukunya juga, terus orientasi, penafsiran. Di orientasi itu, kalau di buku Kaisa itu di situ berisi sinopsisnya, Bu. Oh. Kalau sinopsis,
Oh ya, Kaisa. Kalau di buku Kaisa yang didapatkan, orientasi itu berisi sinopsis ya? Gitu. Kaisa. Ada Kaisa? Ada, Bu. Kalau ada Kaisa? Ada. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau struktur itu tidak tegas atau tidak terpaku gitu. Boleh sinopsis dimasukkan ke dalam orientasi asal di bagian tafsiran berarti ada sesuatu yang lebih mendetail dijelaskan gitu. Berarti selain dijelaskan sinopsisnya nanti di tafsiran karena sinopsisnya sudah dimasukkan di orientasi nanti di tafsirannya harus menjelaskan secara lebih detail mengenai karya tersebut. Kalau di buku Kaisa itu tafsiran apa isinya? Tafsiran isinya pandangan penulisnya, Bu. Nah, berarti kalau misalnya sinopsis mau dimasukkan ke orientasi, di tafsiran boleh diisi dengan pandangan kita sebagai pengulas terhadap karya yang diulas. Begitu, Kaisa. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tapi supaya bisa sepemahaman semuanya ya, kelas 8, kita ikuti struktur dari sumber yang Ibu berikan saja ya. Siap? Siap. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mencari sumber yang lain. Boleh ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu. Ya, Aulia. Ibu, kalau kayak judul penulis tahun terbit, kayak gitu masuknya ke orientasi? Iya, masuknya ke orientasi. Karena itu adalah gambaran umum. Mengenalkan dulu kan karyanya, judulnya, nah, kalau buku judulnya, penulisnya itu termasuk orientasi. Karena mengenalkan objek secara umum. Seperti itu, Aulia. Oke, Bu. Makasih. Ya. Ada lagi? Ibu, yang tadi Aulia tanyain, itu di sini kalau di Kaisa itu ada yang namanya identitas buku. Tapi nggak masuk orientasi. Iya, identitas buku juga itu termasuk ke dalam orientasi. Karena kan memperkenalkan karya. Nah, di orientasi itu adalah bagian yang memperkenalkan karya secara umum. Nah, identitas buku itu termasuk ke dalam orientasi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sama. Karena waktunya sudah lebih ya, sudah habis bahkan lebih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, yang menulis teks ulasan ditunggu sampai hari Ahad ya. Seperti itu. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutin sama Pak Warumin ya, Ustaz Ahmad Zaki. Cuma dua. Oh. Dan amit ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Boleh keluar. Makasih, Ustaz. Yo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Selamat malam. Mari. Mari, selamat malam, Mari.